Masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini. Usahawan dan selebriti Shatila Melvin meluahkan rasa syukur dengan keharmonian rumah tangganya selama 7 tahun hidup bersama suaminya Shahizi Shem. Shatila atau Nur Shatila Amirul Melvin berkata, buat masa ini, rumah tangga mereka masih belum diganggu oleh orang ketiga atau penyondol yang sedang hangat menjadi bualan di media sosial baru-baru ini. Alhamdulillah, buat masa ini, tiada gangguan orang ketiga, setiap hari saya berdoa, minta Allah lindungi rumah tangga, sebab kami ada anak-anak, dan usia pun sudah meningkat, ujar aktris berusia 32 tahun itu. Dia juga turut meluahkan rasa syukur kerana mereka berdua sangat mengenali perilaku masing-masing selain boleh membaca fikiran. Saya dan Sam, kami dah tahu perangai masing-masing, kami dah 13 tahun berkawan, dia buka mata sahaja dah tahu saya macam mana, begitu juga sebaliknya. Jadi, kalau ada perkara yang tidak kena, kami boleh baca fikiran masing-masing, dia takkan boleh tipu, ujarnya. Katanya lagi, meskipun suaminya pelakon, namun dia tetap boleh hidu sesuatu yang mencurigakan dengan menggunakan naluri sebagai seorang isteri. Saya tak pernah letakkan sebarang syarat ketika dia keluar bekerja sebab Sam jenis orang yang sedar diri. Saya dah kahwin, macam dia tak suka saya pegang-pegang lelaki lain, macam tu juga saya tak suka dia pegang perempuan lain, jelasnya lagi. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.